ubi anak dia. Mak dia tak kena dapat anak dia. Anak. Anak, anak. Hai guys, selamat kembali lagi ke channel saya Aris Senyum Selalu. Hari ni saya nak menjala ikan puyuh pula. Sebab dah lama saya tak pergi turun sungai. Hari ni saya nak bawa anda semua pergi menjala ikan puyuh. Cara saya menjala ikan puyuh macam mana. Sebab cuaca pun sekarang dah mulai hujan. Tengok ni, mendung. Bawa dengan budak-budak ni sekali, diorang nak ikut sekali ni ha. Tapi nak sampai ke tempat lokasi ni, tempat kawasan ikan puyuh dekat sungai Mati ni memang ekstrim lah. Tengok motor saya ni. Jalan dia teruk. Tengoklah hasil dia macam mana. Saya pun tak menjerat ayam dah ni. Nak sungai pula. Okey, jom kita tengok hasil dia macam mana. Bagus menggunakan jalan macam ni. Jalan benang. Tengok banyak tekat ikan puyuh ni. Kalau lepas baru pas hujan. Dan tahu hasil dia besar-besar. Ikan, ikan puyuh. Tepi, tepi. Dah. Ha. Ni ikan puyuh besar ni. Okay. Dekat ikan ubi anak dia. Mak dia tak kena dapat anak dia. Anak. Anak, anak ikan ubi. Ikan banyak guys, tapi dia masuk dalam lumpur ni. Puyuh ni. Nak Puyuh lagi ni apa? Pandai. Ikan dia pandai. Okey guys. Cukuplah untuk ni. Cuaca dah nak hujan ni. Saya kena balik. Inilah rezeki yang saya dapat. Tuh, dia tak banyak. Ikan dia masuk sebab air dia tak naik sangat. Dia masuk dalam lumpur. Aduh, ikan telur, ikan puyuh ni memang banyak. Tapi bila jalan dia masuk dalam lumpur, susah guys. Nak dapat dia. Ni je hasil dia. Okey guys, jangan lupa tunggu video yang saya yang selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like dan komen video saya ni ya. Yeah. Okey, bye bye. Tunggu.